Ajak Ikram. Umur 29. Tinggal Kampung Ganda, Gerik, Perak. Nama saya Nurul Fatin, Nasmi Fatin. Umur tahun ni 29. Asal duduk Tanjung Sejarah. Macam sekarang rumah saya kat Kampung Padang Kunyit. Tahun ni masuk 8 tahun ni. Anak 2 orang, yang sulung nak masuk 6 tahun, yang nombor 2 nak masuk 2 tahun. Wireman lah, wiring. Wiring, di Gerik lah. Haa, di Gerik lah. Tapi? Memang tak kerja. Di rumah. Haa, di rumah. Oh, memang sihat, tak ada apa lah. Tak ada penyakit apa. Tu yang boleh tahu ni, cirik lah. Cirik dan angin. Sebuah perut. Ah, sebuah perut. Dalam masa sebulan juga lah. Berat badan ada susut tak? Ada. Sebelum tu memang rasa macam tak tenaga. Gerak buat masa nak berhenti. Masa tu kan? Sebulan tu. Sebulan tu lah. Waktu tu bila? 2009. Haa, 2009. Tahun lepas. Tahun lepas. 2023. Tegeri. Asalnya dia orang kata try urut pergi buang angin kan. Takut ni pergi tukar urut dekat mana Jum. Dia kata awak nampak lain pasal kuku pucat kan. Abang mak dia dulu macam tu juga. Dia cerita kan. Kalau kena dengan Zahara tu dia kata usul bengkak. Tegeri dia kata gastri. Empat kali pergi lah. Empat kali pergi gastri. Bagi lembab putih dia kan. Tak jalan juga, sakit juga. Dia macam pelik macam mana tau. Bila dia sakit angin tu, naik seketul besar penumbuk ni, timbul. Kali kelima pergi hospital Gerik, kita cakap kat dia, doktor saya nak juga cuba X-ray, ambil untuk result apa, kanser. Sebab abang dia pun kanser juga. Abang kanser apa? Sama juga. Anak buah dia pun kanser usul juga lah, meninggal lah. Oh, ayah ke pakcik-pakcik tak tahulah. Rasanya macam dari ayah dia orang. Tak apa, kita ambil darah untuk tumor marker tu. Seminggu sampai tengok result tu memang dah terlalu tinggi dah 1900 lebih dah. So, doktor riset, okay ni memang hard chance untuk apa kanser lah dia tu. So, refer saya lah. So, dari refer tu kita minta Seberang Jaya. Pas sana, scope. Masa scope tu ingat dah boleh balik dah. Masa dia orang lain masuk scope semua dah keluar, dia tak keluar-keluar. Pakar tu kata memang ada usus tersumbat sebab kamera tak lepas masuk tu yang cirit. Tapi tu najis yang pun pejar tak boleh nak keluar. Lepas tu lagi satu orang kita dah jumpa ketulah kanser tu dah naik lah besar dah. Kalau boleh kena buat operation apa emergency. Sebab lagi tu umur muda ni sel kanser tu dia akan agresif. Aktif berbanding dengan orang yang dah tua. Result kita tak tahu lagi. Kebetulan nak tahu result tu dia dah kena masuk operation dah. Dapat tahu pun ni dah stage 3 dah merebak lah kata. Kira macam 24 hari bulan 10 tu dah masuk operation dah. Kira masuk operation berapa jam? 6 jam. 6 jam ni major operation. Lepas tu dia orang potong kanser tu keluar, usus pun dia potong tu dia sama terus ke? Tak pakai beg kan? Tak. Nasib baik kata usus elok lah. Kalau kata usus rosak dia kena pakai beg tu. Tak ada. Jirik saja. Jirik saja. Lepas tu terus dia orang start kemo juga lah. Senda jadi dalam masa 2 minggu tu jadi tak larat lah lemah badan. Tak boleh apa, memang baring je. Kembali dalam masa seminggu. Seminggu tu pergi balik. Dia sihat seminggu je. Nak bangun jadi pening. Jadi nak muntah. Jadi lawyer tu. Lawyer semua kan. Beza juga lah. Beza lah adalah. Badan pun dah mula adapt sikit kan. Berapa cycle pula kena? 8 lah. So dah ke arah separuh lah ya. 10 lah orang ramai. Nanti adik-beradik yang lain suruh diorang buat saringan juga. Memang dah ada surat dah. Surat jaya buat keluar surat untuk apa? Screening. Screening. Abang kan okey lah. Dah okey lah. Dia pun buang bagian tu. Bagian. Dia stage tu kan. Dia belah kanan juga. Dia belah kanan juga. Itu yang Dr. Seberang Jaya cakap. Kanser usus ni dia ada kiri kanan. Macam kanan dia kata lagi bahaya sebab mudah merebak. Abang kena tahun bila? 2 tahun lepas. 2 tahun lepas lah. Sebelum tu tak menyanyi lah. Tak ada. Tak pergi skop tu dapat tahu daripada abang lah. Yang kata simptom yang sama. Sebab tu pergi skop tu. Sebelum ni memang tak tahu lah. Dia ni memang emosi berubah lah. Yeah. Dia tak biasa marah anak. Itu.
bila anak dia agak cool lah orang dia. Mungkin dia terlalu fikir. Dia serabut. Kadang-kadang dia pun dengar ni seorang-seorang. Tak kenapa. Tak payah fikir dulu. Kita tak tahu lagi macam mana. Abang dia pula call kata sama macam dia. Lagi dia macam kejap-kejap dia jadi nak marah. Menguat isteri lah Adik-beradik Adik-beradik lah. Sokongan family semua okey lah. Family lah isteri, anak-anak, adik-beradik. Orang lain sakit boleh bangun balik. Takkan kita tak boleh. Tak ada. MC tak dapat. Dia orang cover 3 bulan. Dia orang sewa lesen dia. Dia ni ada lesen electrical kan. EW4 tu. Dia orang sewa dalam 200 lah. JKM. JKM dapat. Alhamdulillah tak dapat. Lepas tu kan kita orang biasa minta duit modal minyak aja. Kuat semangat lah. Kuat semangat. Kena lawan. Lawan sakit. Tak boleh nak fikir lah. Kena lawan-lawan. Terus lawan. Hidup macam biasa normal. Macam orang normal. Kuat semangat lah. Kuat semangat. Jaga makan lah. Jaga makanan. Sayur-sayur kan. Ya, saya ada suka makan pedas. Doktor dah pesan. Boleh elak kan. Kurangkan pedas tu. Pedas tu pun dia kata faktor utama juga. Makan dekat kan. Memang tak. Sebelum ni ada. Sebelum ni lah. Vaping je lah vape tu. Kau tak pernah. Masa nak operate tu, dah start berhenti dah. Kewangan. Sebab sebelum ni dia kerja, ada duit masuk. Lepas tak kerja, lepas habis MC kan dia bagi support 3 bulan gaji je kan. Lepas tu kita memang tak tahu dah ada sakit nak kena fikir masalah duit nak kerja. Nasib baiklah sebelum ni abah yang tolong bayar sewa. Abah pula tak kerja, dia pun duk kutip-kutip dengan adik apa kakak-kakak adik-adik dia. Kita kan dengan anak kecil pamper susu lagi. Yalah. Dengan anak ni yang sekolah lagi. Dia ni lah pamper susu. Pernah hari tu sampai tak ada tak tahu nak baca macam mana nak cakap. Macam dia, kita kena bagi kuat semangat tu satu hal. Pemakanan kena jaga. Saya kena masak memang kena betul-betul bersih. Macam pakar dia dah kata dah, sayur-sayur kalau yang ulam-ulam jangan bagi. Benda-benda yang mentah. Benda yang mentah kan telur suruh masak pun tak boleh. Sebab takut jangkitan kuman kan. Maksudnya kalau kata saya nak masak tu betul-betul pastikan benda tu kena bersih. Masak. Kalau kata dia teringin nak ulam pun kena rebus betul-betul. Makanan tu selalu kena kerakkan dia minum air. Ubat memang kita kena tunggu depan dia makan. Ubat kena ke besar. Baru-baru ni dia kena jangkitan kuman dah. Silap pergi makan burger. Cakap dia kita pergi hospital. Tak nak perut dia jadi sakit macam mula-mula balik kan. Sebab tu macam saya cakap, kat rumah kita masak kalau boleh suruh bersih-bersih je. Kalau kita orang kat rumah ni, salah seorang kalau demam batuk pun tak boleh dekat dengan dia. Kira macam agak susah tang dia siap kemo. Dalam masa seminggu tu betul-betul nak kena jaga. Jangan bagi orang datang rumah masa dia kemo. Memang tak boleh terima tetamu langsung. Yelah. Nak bagi je kat duduk luar je. Dia macam setiap cycle lain-lain dia punya efek. Habis jadi melupas. Kulit kan? Lahrah tu lepas buat tu seminggu tu. Cycle ketiga tangan dia jadi bintik-bintik hitam. Tak masih ada ujung jari ni. Jadi kebas. Macam itu siap kemo. Kita tak boleh pegang dia. Jadi macam shock tau. Ni masa ubat masuk ni, tangan dia lagi sejuk daripada ais. Kalau pegang benda sejuk pun tak boleh. Lepas kimo dia tak boleh nak makan dengan dia. Cahaya kena matahari tak boleh. Jalan menunduk lah. Sedih tu sedih memang, tapi tak tunjukkan dia. Orang menangis seorang dalam bilik, tengah mandi pun menangis. Tak nak tunjukkan dia. Family dia dah pesan. Maksud jangan nangis depan dia. Kalau nak nangis pun kena pergi duduk bilik-bilik. Depan dia kita kena ni aktif balik. Maksud tak ada apa. Sampai satu tahap air mata dah tak boleh nak keluar dah. Kadang duduk menung. Macam saya pula anxiety dengan mild depression. Macam dulu saya punya tahap depress, tengah nangis keluar rumah tak sedar kat mana dah. Tahu-tahu dekat bas tenggeri. Doktor kata kalau better lagi kawal sendiri daripada makan ubat. Mula meniaga. Diorang kata cuba buat benda yang kita suka. Macam dulu meniaga oden. Buat meniaga. Lupa lah masalah ni. Kalau kata ni dia siapkan nangis balik. Sebab tu kalau boleh buat benda yang kita suka tu yang start buat live kan, lain sibuk. Kita tak boleh macam fokus satu masalah tu. Betul masih dapat tahu tu, ya Allah, macam mana nak kawal liga aku. Takut jadi balik. Saya tak apa, kuatkan semangat.
buat je lah benda apa yang buat lawak kat dia ke, walaupun benda tu susah lawak kan. Masa dapat tahu dia pun dah jadi ketar-ketar tau. Masa dapat tahu dia nak operation pula hari tu kan. Kebetulan dapat result yang kata dia dah tahap 3, dia pula nak pergi operation. Time tu dah tahan nangis depan dia. Kakak dia semua ada lawan tu kan. Jangan nangis, jangan nangis. Diam ni, dia jadi ketar-ketar kan. Dia pergi tukar baju operate, meraung dah lawak. Tak boleh jadi, kena kuat balik, tarik nafas pelan-pelan kan. Istighfar balik tak apalah. Lepas betul, malas tak apa. Apa nak jadi kita layan je. Sebab benda dah jadi, kita reda je. Tak usah duk fikir apa dah. Kita dah jalan tahap ni, kita jalan je. Tak payah duk fikir masalah banyak-banyak dah. Kata adalah rezeki mana-mana tu nanti kan. Duk fikir macam tu je lah sekarang. Kalau kita fikir sangat pun, setiap lagi jadi lain pula kan. Cakap dia boleh sihat ni. Tengok abang dia okey je dah habis. Tengok habis chemo cycle kan. Tengok okey je. Semua jaga makan je lah. Jaga makan, jangan duduk-duduk isap vape ke apa-apa. Selalu bagi kata-kata semangat kat dia. Kalau dia tu boleh okey sikit. Dia fikir kan, nak kena jaga anak-anak lagi. Nak tengok anak besar depan mata. Dia kuat lah. Buat masa sekarang ni macam Fatih suka berniaga lah. Berniaga tu yang buat kita lega. Kita punya, walaupun penat, tak fikir dah, cakap seronok. Kita seronok. Tak kisahlah nak buat live ke. Itu cara Fatih nak releasekan stres ke apa. Janji kita duduk luar, luar daripada rumah. Macam kalau berniaga tu tak berani sangat buat orang kan. Tapi itulah duduk, kita boleh duduk rehat sekejap. Tu memang terlalu cukup. Belum ni pun dia bagi info siap-siap. Okay, ni efek-efek ni macam ni. Dia akan explain satu per satu. Sebelum mula sesuatu, dia akan cerita. At least kita boleh sediakan mental kita dulu. Nak ada benda tu kan. Belum ni pun kita tak berapa tahu sangat pasal kes-kes ni. Maklumat yang kita dapat tu, kita apa? Kita mudah faham. At least kalau tak faham pun, kita boleh WhatsApp ke call. Mereka ada bagi nombor mereka kan. Sokongan daripada pihak hospital, keluarga, kan, kawan-kawan semua. Kita pun bagi sokongan yang ni lah. Tak adalah dia lemah sangat kan. Dari segi perkhidmatan tengok memang semua okey dah. Okey lah. Kalau dekat kepala batas dia bagi wad. Wad macam ada katil ni lah, boleh tidur semua. Selesa orang, tak ramai, tak gaduh nak bubut. Tahu tak apa, bersyukur dapat kat situ. Selesa. Kalau kita kat Pulau Pinang tak boleh. Kita nak masuk tunggu dalam tak boleh. Terlalu crowded. Betul. Nak pergi perkhidmatan terbaik tu. Mungkin perkhidmatan kurang sikit lah sebab terlalu ramai kan. Dapat ke kebelatan orang tak ramai. Dia kata tempat pun tak ramai kan. Dia macam lebih kurang gerik lah kan. Macam Seberang Jaya masalah parking je lah. Parking lah. Kita jangan tunjuk kita ni terlalu lemah depan dia. Kuat semangat. Apa pun jadi. Kalau boleh tengok sebab kalau kita tunjuk juga, dia akan rasa kita ni bebankan dia. Bagi kata semangat lah. Kata jaga makan, minum dia. Bila macam kesin kan, kita kena alert sikit kan. Yang mana yang ambil chemo ni pun, orang kata apa, makanan tak boleh nak ni sangat sambil lewu. Kita sendiri kena jaga kebersihan kita sendiri. Kalau boleh, jangan rasa terbeban ke apa kan. Setengah orang rasa terbeban kan. Kalau boleh, dia pula macam suami kita kan. Betul? Boleh jaga betul-betul lah kan. Naika ada apa lagi tak yang mungkin Ajwa atau Fatin nak share lagi ke? Share lagi. Kalau boleh, alert dengan tanda-tanda kesu. Macam dia sebelum ni. Kalau tak tahu info pun, Google lah. Kita orang pun Google dulu sebelum tanya. Jangan tunggu lah. Macam-macam kita orang tak apalah ada, boleh tanya kan. Macam orang-orang lain kat luar tu, kalau rasa tak pasti ke apa, kalau boleh Google tengok simptom-simptom. Macam dia dulu memang dah ada simptom, kita tak tahu tu simptom awal dia. Macam dia dulu susah nak berak. Pakar cakap itu tanda awal-awal untuk kanser usus. Dia susah nak berak. Kita anggap normal. Anggap normal. Masa dia fikir, dia orang kata kanser ni untuk yang berumur 40-50 ke atas. Memang tak fikirlah dia kena sakit ke apa. Tiba-tiba tahu macam itu. Tu kalau boleh orang yang kat luar sana tu, rasa perubahan diri tu lain ni, kalau boleh check terus. Janji kita dah check tak apa. Tapi kalau boleh, cuba dapatkan rawatan seawal yang boleh kan. Macam ni kira awal, tak nak kata awal apa, tak jugalah sebab dah tahap 3, tapi kita bertindak awal. At least kita boleh buang sel kanser tu kan. Sama je macam dulu je. Tak adalah orang asing kan, kita tak ada. Tak ada. Sama je macam dulu. Masih ajak yang sama. Masih dan mungkin lagi sama. Kuat.